Wahai Ustaz, istri ana sekarang lagi mengandung. Dan apabila anaknya lahir laki-laki, ingin ana jadikan DKM Masjid Al-Azhar. Semoga dikabulkan ya. Semoga dikabulkan insyaallah. Ini tujuan mulia. Jadi DKM Masjid apa? Al-Azhar. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya anaknya lahir perempuan? Kayak cerita siapa? Maryam. Bolehkah dijadikan DKM Masjid? Seandainya boleh, terus jadi apa dong? Ya. Kalau hanya perempuan, ya, membantu kalau DKM Masjid perlu keperluan, dibantu nggak jadi masalah. Ya. Tidak jadi masalah wanita mengurus masjid, tapi dengan batasan-batasan yang benar. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan laki-laki, ya, ya, selama bisa menjaga hubungan yang baik antara ya, laki dan wanita, tidak melanggar batasan-batasan, maka tidak mengapa jadi pengurus masjid. Misalnya DKM bagian kewanitaan, boleh-boleh saja. Bagian urusan kewanitaan, boleh-boleh saja.